Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang offline editing. Offline editing adalah menurunkan kualitas video, terutama pada settingan bitrate, untuk mempermudah scrubbing geser kanan-kiri pada timeline. Oke, kita ke langkah pertama, yaitu mengimpor video dari file yang berresolusi tinggi. Oke, kita impor beberapa file video yang resolusi tinggi. Kita klik open. Pada waktu kita mengimpor video di Premiere, maka video tersebut akan muncul di Project Storyboard. Nah, setelah itu kita buat sekuen baru yang bernama sekuen offline. Kita klik terserah ukuran file videonya, karena apabila kita drag semua file video ke dalam timeline, maka Premiere akan menyesuaikan file video dari sekuen yang akan dituju. Jadi seumpamanya filenya HSRL 128720, maka sekuennya akan mengikuti dari ukuran tersebut, meskipun sekuennya tidak HD 720 atau file sekuennya berformat lain. Setelah kita masukkan video ke dalam timeline, maka yang kita perhatikan adalah work area bar. Pada work area bar, kita munculkan work area bar di kanan atas dari timeline. Lalu setelah kita atur work area in dan out-nya dari sekuen offline, maka langkah selanjutnya adalah ke menu file, export media. Nah, dalam jendela export setting ini yang perlu kita perhatikan adalah format video yang akan kita jadikan offline editing. Dan formatnya adalah H264 atau yang lebih kita kenal dengan format MP4. Lalu kita ke tab video. Kita scroll down ke bawah. Lalu kita menuju ke bitrate setting. Pilih bitrate settingnya ke CBR atau constant bitrate. Lalu kita geser anak panahnya ke kiri. Jadi kita geser ke angka terendah, yaitu 0,19. Lalu pada saat kita menggeser ke arah kiri, maka otomatis kita akan menurunkan kualitas dari video tersebut. Nah, pada waktu kita memberi nama, yaitu output name, maka kita harus klik offline. Kita klik offline video. Setelah constant bitrate kita atur ke dalam angka terendah, maka kita menuju ke output name, yaitu di save as.
kita langsung menuju save as, lalu kita beri nama offline video. Setelah kita beri nama offline video, maka selanjutnya adalah menuju ke proses rendering. Kita pilih export. Oke, kita langsung klik. Kita tunggu sampai selesai proses rendernya. Setelah kita render, maka kita akan kembali ke project area dari Adobe Premiere. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita import dari file offline yang telah kita render tadi. Kita pilih offline video, nah pada saat offline video kita import dari menu open import tadi, maka di project storyboard akan muncul video offline video. Langkah selanjutnya adalah meletakkan video offline tersebut di track 2. Jadi pada saat kita masukkan ke track 2, ada beberapa perubahan, yaitu gambar agak pecah dan tidak jelas. Ini menandakan kualitasnya sudah diturunkan menjadi 0,19 megabit per second, berbeda dengan kualitas dari file original seperti ini. Jadi ini adalah file original dan ini adalah file offline. Ini file original dan ini adalah file offline. Jadi dalam sekuen offline video itu terdapat dua track, yaitu track pertama native file atau original file dari kamera. Track kedua itu adalah hasil render dari file video track pertama yang sudah diturunkan kualitas videonya atau menuju ke bitrate terendah dengan kualitas low atau rendah. Terdapat perbedaan pada saat kita scrubbing, yaitu scrubbing dengan menggunakan file offline. Pada waktu file offline kita scrubbing tanpa ada terasa gejala lag dari file tersebut. Jadi previewnya lebih lancar dan lebih bisa digunakan untuk memotong, mengkombinasikan transisi dan lain sebagainya. Lalu kita apabila kita matikan file offline-nya dengan toggle track output ini, maka akan ada gejala lag yang disebabkan karena video terlalu besar memorinya, bitrate-nya terlalu tinggi, dan ukuran filenya dengan bitrate-nya sama-sama menggunakan file asli tanpa kompres. Sedangkan offline-nya, file offline yang ada di track 2 itu lebih ringan, tapi dengan kendala atau dengan kelemahan, yaitu videonya kualitasnya lebih rendah dari
file native seperti ini. Setelah kita render offline dan kita coba scrubbing kanan kiri timeline, maka langkah selanjutnya adalah membuat file sequence atau item sequence dengan nama master. Nah, di sini di dalam file master ini semua yang ada di dalam project seperti title, MP3, video, audio itu dijadikan satu untuk dijadikan file paling utama atau sequence paling utama. Kita drag sequence offline yang telah kita proses tadi ke video 1 dan primer akan otomatis mengingatkan apakah file sequence ini diubah sesuai dengan video atau tetap mengadopsi yang sequence yang kita pilih. Kita change sequence setting, maka ukuran video akan sesuai dengan yang ada di dalam project storyboard. Nah, seperti ini. Nah, dalam offline editing ini terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsinya adalah mereview, memotong, mengcut, atau memberi beberapa parameter seperti efek sebagai pengeditan sementara sebelum menuju ke proses finishing. Apabila ingin mematikan file offline, kita klik dua kali sequence dari offline. Lalu dalam sequence offline yang sudah kita render tadi, kita menggunakan dua track, yaitu track offline di track 2 dan track of native file di track 1. Apabila ingin mematikan file offline, maka kita mute video track 2 yang akan mengakibatkan agak gejala lagging atau jeda dalam scrubbing. Apabila ingin menghidupkan offline editing, maka yang dilakukan adalah meng-unmute atau menyalakan video 2 atau track 2. Maka di dalam master sequence yang kita ciptakan tadi akan menjadi offline. Apabila kita ingin mematikan file offline, maka master juga mengikuti file offline sequence yang kita nonaktifkan dari video track 2 ini. Oke, demikian tutorial tentang offline editing di UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.